Mana-mana rancak berdosa. Mainlah ke Pulau Pinang. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Untuk episod kali ini, keluarga Syamos akan bawa korang semua explore Penang. Let's go. Melalui Plus Highway, perjalanan dari KL mengambil masa lebih kurang 5 jam untuk ke Penang dan melalui Jambatan Pulau Pinang yang pertama. Dah sampai pun kat Penang. Lokasi pertama kami ialah Armenian Street. Jom kita tengok apa yang ada kat sini. Meriah juga rupanya kat sini. Macam-macam ada. Souvenirs, gerai makanan lokal dan kawasan ni actually dikelilingi bangunan heritage yang unik. Bila dah penat rang-rang kat street, kita orang baru je perasan yang mural arts yang famous tu tak ada kat satu tempat tau. Sampai lah kita orang jumpa Abang Beca ni. Kami akan tolong bantu Abang ambil gambar. Okey, ni gambar street art dah. Ni street art ni? Yang ni dalam kota, dalam bandar street art lah. Kalau nak ambil gambar, boleh turun ambil gambar dulu. Lepas tu kita pergi lokasi lain pula. Okay. Abang Bob ni peramah sangat. Siap ajarkan kita orang cara nak posing lagi. Yang bestnya, dia boleh tolong ambilkan gambar sekali tau. Kau tengok lah, fokus lah. Mana merancak berusaha? Sila dah datang ke Pulau Pinang. Naik beca, Abang Bob. Dah penat pusing-pusing naik beca, kita orang gerak ke pot makan yang sememangnya jadi tumpuan kalau mai ke Penang ni. Jom kita tengok apa ada kat sini. Banyaknya pilihan. Kita orang decide on menu yang selalu orang order. Pasung bol, kerang bakar dan sotong kangkung. Korang kena try tau kalau datang ke food court Padang Kota Lama ni. Sedapnya. Tengah edit video ni pun teringat-ingat lagi. Dah habis makan dan badan pun dah penat. Kita orang terus drive ke hotel untuk check in. Inilah hotel pilihan kami, Hotel Areca. Dia satu lima petang yang saya dah letak lah untuk 3 orang dah. Okey, terima kasih. Ini wifi facility. Alright. Dah selesai dah check-in. Jom kita buat room tour pula. Inilah bilik kami. Hotel ini actually menawarkan pelbagai jenis bilik daripada suite keluarga yang luas, bilik taman yang selesa dan kalau korang ada bajet lebih sikit, boleh cuba suite warisan mewahnya. Kat dalam hotel ni juga, terdapat courtyard untuk kita lepak-lepak. Feel like home rasanya. Kita sambung esok ya. Good night. Selamat pagi semua. Hari ini hari kedua kami kat Penang. Cantik betul sunrise kat Penang ni. Hari ini kita orang akan breakfast dekat je dengan hotel kita orang. Korang mesti dah boleh agakkan tempat ni kat mana. Kena datang awal tau kalau nak breakfast roti canai kat transfer route ni. Memang ramai orang. Special menu kat sini ialah roti canai ayam masak merah dan roti bakar telur goyang. Kena pula dengan teh tarik. Macam orang Penang kata, mecik bahang. Tengok tu Abang Syamos makan. Tak tengok kiri kanan dah tu. Kita orang stay kat Hotel Areca ni satu malam je. Jom check out. Next, kita orang drive ke Air Hitam. Kira-kira 20 minit je dari Georgetown. Memang tak lengkap datang ke Penang kalau tak mai ke Bukit Bendera ni.
time kita orang sampai ni dalam pukul 11 pagi. Masih tak berapa ramai orang lagi. Lepas beli tiket, terus je beratur untuk naik kereta api ke puncak Bukit Bendera. Ish, rasa seram pula bila berselisih macam ni. Untuk sampai ke atas puncak ni, tak lama pun, 5 ke 7 minit saja. Tengah beratur naik-naik tram, tiba-tiba kita orang ternampak pula Giant Black Squirrel melintas. Next, kita orang ke The Habitat pula. Okay, right. Yeah, so this is one of our main attraction. Dia macam highest viewing platform in Penang. And then inside we also have this canopy bridge. Kita nampak macam ni. Yeah, so it's like nature park, ada juga. Ini ialah Langgur Walk, jambatan gantung dua gerbang terpanjang di dunia. Seronok dapat berbuai di buai yang gegas ini. Sambil-sambil tu, bolehlah menikmati keindahan hutan dan irama alam. Ini pula Curtis Crest Tree Top Walk. Tree Top Walk ni merupakan viewpoint tertinggi di Pulau Pinang. Kalau tak salah, 800 meter di atas paras laut. Tinggi juga tu. Jom kita nikmati pemandangan yang mind-blowing ni. Korang kena datang sini tau untuk experience sendiri. Kita orang dapat tahu, hutan di sini berusia puluhan juta tahun tau. Menarik kan? Dah penat jalan-jalan, korang bolehlah singgah kat kafe ni untuk minum air. Kok-kok lah nak beli souvenir sekali ke? Habis je jalan-jalan kat The Habitat ni, kita orang plan nak lunch kat sini je. Untuk pengetahuan korang, kafe ni ada dua tingkat tau. Untuk minuman dan dessert, semua kat tingkat satu. Kat atas ni pula jual makanan. Jemput makan. Selesai je lunch, kita orang terus gerak balik ke base station. Better korang beli je return trip ticket ni. Lebih jimat masa. Dari Bukit Bendera, kita orang terus drive ke Georgetown semula untuk check in next hotel. Eastern and Oriental Hotel ni terletak di Jalan Fakwa. Ianya mengadap laut Selat Melaka. Dengan kata, hotel ni boleh bawa kita kembali ke Colonial Times. Jom kita tengok. Proses check-in cepat sangat dan staff pun friendly semuanya. Bilik kami di tingkat 12. Jom kita buat room tour. Bilik yang kita orang pilih ni namanya Victoria Annex Studio dan ianya menghadap laut. Agak luas sebenarnya bilik ni untuk kami bertiga. Yang uniknya, hotel ni berusia lebih dari 100 tahun sejak penjajahan British kat sini. Kalau tengok dari segi seni bina dalaman pun, memang berkonsepkan British colonial. Bilik ini turut menyediakan kemudahan lain seperti coffee maker dan minibar. Siap ada complimentary drink sekali. Buka je pintu bilik, terus nampak laut. Memang cantik pemandangan dari balkoni ni. Istimewanya bilik ni, ia menghadap Penang Port di sebelah kanan dan Gurney Drive pula di sebelah kiri. Terima kasih, Uncle. Wah, cantik betul uniformnya. Ala-ala colonial soldier gitu.
Untuk dinner malam ni, kita orang akan ke Teluk Tempoyak. Medan ikan bakar ni betul-betul tepi laut. Untuk pengetahuan korang, nak makan sini semua layan diri. Order dan tunggu je makanan sampai. Tempat order air lain, tempat order ikan bakar lain, sotong celup tepung semua asing-asing. Sebab lain-lain tu okey. Tapi jangan risau tau, cepat je servis diorang. Kecuali ikan bakar lah, take time sikit. Kalau siang, kita boleh nampak jelas jambatan kedua Pulau Pinang dari sini. Perut pun dah kenyang. Jom balik. Untuk hari ketiga ni, kita orang breakfast kat hotel je. Buffet makanan kat ENO ni memang sedap dan banyak variety. Tambah-tambah roti canai dia. Sedap dan garing lain macam. Kena pula dengan kari kapitan. Ditambah pula breakfast sambil menghadap laut. Memang good day to start lah. Kitorang stay dekat ENO ni pun satu malam je. Dah nak check out. Bye-bye. Aktiviti hari ini memang heavy dan fun habis. Nak ke mana? Jom ke Teluk Bahang. Welcome to Escape Penang. Ada beberapa tips dan update yang korang perlu tahu. Jom ikut kita orang. Idea penubuhan escape ni dicetuskan melalui inspirasi pemilik taman tema ni sendiri, Mr. Sim Chu Kang. Escape banyak membawa permainan zaman kanak-kanak beliau kembali ke zaman kini. Itulah istimewanya Escape Penang. Untuk pembelian tiket pula, better beli dari klub. Lebih jimat. Oh ya, korang juga perlu mematuhi etika pemakaian yang ditetapkan. Di sini, terdapat kemudahan loker berkunci dan changing room untuk visitor. Taman tema ni terbahagi kepada dua bahagian tau, iaitu adventure play dan water play. Untuk theme park, ia mempunyai kira-kira 40 rides dan tarikan menarik yang korang mesti cuba. Termasuklah gravity ride ni. Haha, jadi cowboy sekejap. Jom kita tengok apa lagi yang best kat dry park ni. Okey, jom naik tabi racer yang mendebarkan ni pula. Korang dah ready ke? Jom ikut kita orang. Finally, water slide terpanjang di dunia.
Untuk sampai ke poin mula waterslide ni, korang just naik ke bekal je. Taklah penat sangat nak angkut pelampung tu. Tunggu apa lagi? Jom sliding! Ha, korang kena pandai juga control slides ni. Kalau tak, jadi macam kita orang ni. Kecoh habis. Oh, dapat orang depan dah. Mr. Balan, you are so fast, are you? Ha, Pak Lee best juga. Abang Syamos join competition banana split ni. Jom kita tengok apa jadi. And all the contestants, are you guys ready for this? Come on! Yeah. Sedar, you guys. Aktiviti kat waterpark ni semua best-best. Korang wajib try. Selain dari itu, organizer kat sini pun rajin organize aktiviti menari. Ni pula escape base camp. Kalau korang rasa tak puas enjoy ride satu hari, ambil je camping package. Memang berbaloi sebab korang boleh masuk park ni selama 2 hari. Penat sungguh kami hari ni. Next, kami akan check-in di hotel berdekatan. Inilah hotel pilihan kami untuk 2 malam seterusnya, Park Royal Penang. Hotel ini berhadapan dengan pantai Batu Feringgi, view yang sangat menarik dan menyediakan fasiliti yang lengkap. Tengok tu, memang meriah pantainya, terutamanya waktu petang. Bilik yang kami pilih ialah Premier King Sea View. Book dari booking.com je. Jom kita tengok bilik. Kelengkapan dalam bilik ni semuanya lengkap. Termasuklah toiletries. Lokasi bilik kami adalah antara yang strategik betul-betul menghadap laut. Thank you.
disebabkan terlalu penat dari escape tadi, kita orang order dari room service je untuk dinner malam ni. Itu saja aktiviti kami untuk hari ini. Selamat malam. Selamat pagi semua. Macam biasa, kita morning jog dulu. Lepas morning jog, kami terus ke Cinnamon Cafe untuk breakfast. Banyak juga pilihan makanan kat sini. Pot kita orang breakfast ni menghadap garden. Ditambah pula udara segar. Memang enjoy menjamu selera. Aktiviti kita orang pagi ni dekat area Teluk Bahang juga. Sebelah je dengan eskrip. Ni lah Entopia. Kita orang beli entrance tiket Entopia ni direct je daripada kaunter. Ada promotion tau. Sebelum ni, Entopia dikenali sebagai Taman Ramah-Ramah Pulau Pinang yang ditubuhkan pada tahun 1980. Kemudiannya, ia diberi nafas baru pada tahun 2016. Entopia ni terbahagi kepada dua bahagian, iaitu The Nature Land dan The Cocoon. Nanti kita explore. Eh, tengok kalau jengking ni. Dia bersinar di bawah sinaran ini. Betul lah, Entopia sangat sesuai untuk seksa keluarga. Terutamanya kanak-kanak. Kerana ianya akan mengajar anak anda mengatasi perasaan takut mereka terhadap serangga. Memang best dan educational. Seterusnya, kami ke Go Mystery. Ia merupakan pameran makhluk unik yang menakjubkan seperti semut gergasi, kumbang tanduk, lipas Madagaskar, katak beracun dan termasuklah belalang hijau ni. Dekat di Koko ni, korang jangan lepaskan peluang ke tempat pembiakan rama-rama bermula daripada beluncas hingga ke kepompong. Tengah leka touring, kita orang termis timing untuk aktiviti interaktif kat sini. Disebabkan SOP, mereka menghadkan jumlah partisipan untuk join. Takpelah, tak ada rezeki. Jom sambung ke Natureland pula. Kat Natureland ni, lebih 15,000 rama-rama yang dibiar berterbangan bebas di ruang ekologi ni. Diorang ni friendly, senang je hinggap kat baju kita. Masuk on the way balik, kita orang singgah kat satu gerai pulut panggang ni, dekat je dengan roundabout Teluk Bahang. Sedap juga untuk dibuat makan petang ni nanti. Untuk lunch, kami nak bawa korang kat satu tempat best ni. Jom. Pak Mit Cafe ni berada betul-betul di hadapan Hotel Hard Rock di Batu Feringgi. Specialty kat kafe ni ialah mi udang special dan char kway teow special. Untuk lunch, nasi campur pun ada. Korang memang kena rasa mi udang Pak Mit ni. Tengok udang ni, fresh sangat, kuah pun pekat. Ni lah Pak Mit. Dia cakap untuk dinner ada ikan bakar semua tau. Tapi better call untuk reserve tempat. Apa-apa lagi kan?
Sambil kita akan display lagi yang apa yang kita nak dapat hari ni, kita tak tahu. Lagi depan naik boat baru kita tahu ikan-ikan apa kan. Anasih ya, jadi ikan tu semua price lah. Lepas je lunch tadi, kita orang balik ke hotel semula. Sebabnya pagi tadi dah book slot untuk kids activity kat Coconut Kids Club ni. Sebelah petangnya pula, kita orang pergi mandi pool. Dekat Park Royal Penang ni, ada dua pool tau. Main pool buka sampai pukul 8 malam. Dan second pool yang ada slide ni buka sampai pukul 7 je. Apa-apa pun, memang puaslah berendam. Bina hari ni, kita orang akan ke Grill Cafe tepi pantai ni. Ada ikan bakar, ayam dan daging tikar, marinated sauce dia pun sedap. Hari ni ada special celebration sikit. Kakak sini memang helpful. Tolong kita orang arrangekan surprise ni. Malam ni kita orang nak jalan-jalan kat pasar malam Batu Tinggi dekat Jering Hotel. Pening tau. Tengok dia orang ni. Inilah contoh barang-barang yang jual kat sini. Macam barang hiasan rumah, cendermata, pakaian serta aksesori lain. Siap boleh bargain lagi. Selesai hari keempat kami kat sini. Selamat malam. Hari ini hari terakhir kami kat sini. Rasa kejap je. Dah 5 hari. Hotel Park Royal ni best sangat. Kalau ada rezeki, boleh datang lagi. Check out Check out. Yeah. Thank you. 739. So how was your stay, sir? All good? Oh, very good. Asalnya kita orang nak lunch kat sini, tapi last minute kita orang tukar plan. Inilah tempat lunch kita orang, nasi kandar Din Maju. Nak makan kat sini, mental kena kuat sikit. Tengoklah keadaan orang beratur tu, dengan panasnya lagi. Tapi tengok je lauk-lauk nasi kandar ni, tak regret langsung beratur panjang. Walaupun ramai orang, korang jangan dah risau. Laju je diorang serve makanan. Rasa penat tadi pun hilang dah, sebabnya perut pun dah happy. Next, kita orang ke Komta pula. Bangunan Komta ni nampak biasa-biasa je dari luar. Tapi memang ada specialnya, especially kat atas bangunan ni. Jom ikut kita orang. Saja boleh pergi 3 tempat, 3 attraction. Kalau you ambil untuk 98, visit, kita orang decide untuk ambil 9, top 3 4. Attraction pass. Macam kenal je dia orang ni.
adalah menara peninjau kat tingkat 65. Pemandangan dari sini pun tak kurang menariknya. View yang sangat cantik kat Penang ni, terutama Bandaraya Georgetown. Sampai pun kita orang kat Rainbow Skywalk. Ianya terletak di tingkat 68 yang juga rooftop bagi The Top Penang. Ialah Top View Restaurant. Dinosaur Research Center ni termasuk sekali dalam pakej yang kita orang beli tadi. Yang menariknya, terdapat ruang pameran dan makmal ujian mengenai dinosaur yang menarik untuk kita explore. Last visit kita orang untuk hari ini ialah butik aquarium. Berada di tingkat 4, ianya mempunyai pelbagai jenis ikan tropika dan hidupan laut lain, termasuklah ketam ladam dan belut muri. Banyak tempat best kat Penang ni rupanya. Perjalanan kami kat Penang belum habis lagi. Korang kena tunggu next episode kalau nak tahu ke mana destinasi kami seterusnya. Jumpa lagi.